السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي امرنا واوجبنا بالعباده والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد حضره المكرمين segenap para alim ulama, para kiai, para asatidah as terkhusus yang sama kita muliakan guru kita bersama Sheikhun Al-Kiram Al-Ustaz Ki Haji Jejen SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan yang sama kita hormati dan muliakan Al Mukarrom Al Ustaz Ki Haji Asep Hidayat SPDI MM selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan Al Mukarrom Al Ustaz Ki Haji Aminuddin Mas'ud Al Mukarrom Al Kiai Haji Ridwan Alawi Al Mukarrom Al Kiai Haji Jaja Sunarja dan yang sama kita hormati Bupati Bogor yang kali ini diwakili oleh Sekcam Cibinong Bapak Kabag Setda Kabupaten Bogor Bapak Kapolsek Kecamatan Cibinong dan segenap para asatidah, As para dewan guru Pondok Pesantren Nurul Furqon, para wali santri dan terkhusus para santriawan dan santriawati dan yang sama kita hormati pula kita muliakan sahabat saya, guru saya, al Mukarrom al Kiai Haji Darwin Hasibuan Selaku kori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Qurannya Mudah-mudahan Apa yang beliau baca tadi Senantiasa mendapatkan cucuran limpahan pahala yang berlipat ganda Dan segenap para guru, para kiai Para asatidah, para tokoh masyarakat yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya. Ya air nyampe, hmm. air putih, ya air putih, hmm. ya. bening banget. Hmm. Hmm. Ini kalau ditaruhin cupang hidup nih. <laughs> ya biarin dah rezekinya air putih doang mm. jadi ngerasa bukan kayak ustad jadi ngerasa kayak dukun sembur ya <laughs> biarin dah ini kalau minum ini kencing gak berwarna hmm. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka acara akhir sana pemberian syahada angkatan berapa sih itu <gulau> Nggak, iya dah segitu dah dan khotaman Al-Quran angkatan banyakkan lagi ono you know? Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Furqon tahun 2018 M garis doyong 1439 Hijriah <tuh> Ya yeah, miring sama doyong dia-dia juga you. Mudah-mudahan kumpul kita semua hari ini mendapat berkah. Amin ya Robbal. Para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam Udah rada siang yang enak kita baca doa langsung makan setuju Tuh yang ngomong setuju berarti udah kelaparan Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Furqon. Kita bangga para santri yang akan diwisuda. Inilah cikal bakal penerus generasi yang akan datang. Bahwa pondok pesantren Majelis Taklim Madrasah jangan dipandang sebelah mata. Jujur, Pak, saya agak miris. Sekarang ini pendidikan agama agak dianaktirikan. Pelajaran agama di sekolah umum dua jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Sementara pesantren Madrasah Majlis Taklim dipandang sebelah mata, justru inilah cikal bakal penerus generasi kita yang akan datang. Di pesantren ini diajarkan agama, di pesantren ini diajarkan akhlak, diajarkan Al-Qur'an. Lihat sekolah-sekolah yang lain, mohon maaf, banyak sekolah umum yang masih banyak tawuran, anak-anak kita akhlaknya bobrok dangkal imannya kenapa banyak tawuran karena agamanya dangkal maka saya lihat nggak pernah ada pondok pesantren yang pada tawuran benar saya belum pernah dengar ada santri tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk nggak ada inilah agama yang ditanamkan lebih dulu kenapa karena agama adalah regulation regulation agama itu adalah aturan berarti orang yang beragama orang yang ngikutin aturan kita Islam ada aturannya dalam Islam mana rukun Islam syahadat sholat puasa zakat haji diatur semua kenapa karena Islam agama universal mengatur dalam segi kehidupan apapun hidup berumah tangga bernegara berbangsa bermasyarakat bahkan berpolitik diajarkan dalam Islam Ketinggian kita ngomongin politik agak paham. Udah ajaran Islam yang kecil-kecil aja yang di rumah sering kita lupain, Bu. Tengok di rumah. Masuk kamar mandi, Islam ngajarin ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan ada doanya. Adabnya makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, ada pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin. Jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita, kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung dong. Lapar bener ini gua tuh. Yang ketiga, emang jatah kita di situ udah rata. Jagain aja di situ maju mundur, situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab-adabnya. Masuk rumah, mm, 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 keluar rumah, ada doanya. Tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, ada doanya bu. Cuman jarang keburu kebaca, ada doanya. Ini semua diatur dalam Islam. Sampai adab akhlak. Kita lagi kumpul bareng sama teman, ngeriung lagi ngobrol. Dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Maka kalau lagi kumpul barang sama teman lagi ngobrol, dengar suara kan tuh diam aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Ngorong-ngorong kan kita usil. Siapa nih kentut lu ya enak aja lu kali rame. Udah diam aja, maka diajarin sampai kentut adabnya ada. Maka kalau kita ngaji fikih dalam fikih ada bab kentut. Eh hey, bener nih bukan jorok biar jelas. Ada empat jenis kentut. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada menang suara doang, buet. Ada yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itulah kentut yang keluar terpaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim suaranya gede, baunya luar biasa. Kau bisa bau, Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itulah bahasa Mandarin Nih, ayo maka wali santri jangan kecil hati anak kita masukin ke madrasah masukin ke majelis taklim ke pesantren guru saya pernah ngomong pak bu nanem padi rumput pasti ngikut tapi kalau tanam rumput padi bakalan luput cari ilmu agama insya Allah dunia ngikut berkah Iya dong, berkah jadi ustad mah kan di kota, di kampung berkah bener. Ada orang mati tujuh hari tujuh malam nenteng besek tahlilan. uh malam ketujuh berdoa lagi tuh ustad, mudah-mudahan besok ada yang mati lagi. Berkah luar biasa. Bulan Maulid tiga bulan nyambung isu acara, nyambung lagi Isra Mirot, nyambung lagi Ramadan, nyambung lagi selesai Ramadan halal bihalal. Nah, bulan Apit yang rada enggak ada undangan sepi bulan api siapa yang mengundang yang hajatan nggak ada yang kawinan nggak ada alhamdulillah ada aja nenek-nenek mati tiga hari ceramah tujuh hari ada aja alhamdulillah nyambung bu berkah makanya nih anak-anak santri jangan kecil hati kenapa otak kita boleh Jerman tapi hati tetap Mekah kan begitu orang dulu pernah ngomong ini makanya luar biasa nih anak-anak muda kita sekarang luar biasa pak kalau dimasukin ke pesantren madrasah insya Allah yakin manfaat ilmu kita jangan pada kecil hati ini kadang-kadang kan ngenes di kampung ustadz cuma satu pas bayang maghrib ustadz pergi kondangan ngoreng ada yang mimpin sholat maghrib mendorong dorong dorongan lu, lu ck, udah lu aja lu ya lagi gue lu, lu aja lu 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 bisa lu Loh, jangan gua lu aja lu akhirnya sampai isa begini-gini doang enggak sembahyang maghrib Ada yang teriak, udah PRT, PRT. Kata, rt jangan-jangan gua. RW ngomong, apalagi gua. Anak muda, anak muda, anak muda lagi berunding aja berdua di belakang. Temennya nanya satu, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gua bisa. cuman gua kagak berani. Kalau lu? Kalau lu? Nah, kalau gua berani. Cuma gua kagak bisa. Terus bagaimana nih urusan? Sekarang begini aja bagi tugas. Lu yang berani jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gua benerin pede banget yang berani bang maju baca pateha lancar baca inna anzalna keder inna anzalnahu fi laylatul qod yang belakang hm, laylatul laylatil yang depan disalahin dalam hati ngomong iya gue berani doang ya dia ikutin wa madraka ma laylatil qod hmm. yang belakang ngomong laylatul yang depan disalahin marah neng ke belakang lu bagaimana sih Gua latul, lu laylatil. Gua ngikutin laylatil, lu laylatul. Nanti bang gara-gara tulah matil. <silence> panjang ngaji. Ngaji, jadi pesantren. Anak pondok mah guru ngaji bisa. Ini kadang-kadang kita ngenes. Kenapa? Kalian ini generasi penerus yang akan datang. Kalau RT mati, besok pagi ada gantinya. RW mati, besok pagi ada gantinya lurah mati, camat mati, seminggu ada gantinya presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin tapi ustaz, kiai, guru, ulama masya Allah, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sepuluh tahun belum tentu ada gantinya maka pesantrenlah dididik dengan agama, dididik dengan akhlaknya sekarang lihat pak akhlak anak-anak kita masya Allah Kenapa? Karena dijajah melalui tiga F untuk menghancurkan generasi muda kita. Apa itu? F yang pertama fashion dari pakaian yang dijajah. Lihat mas sekarang, perempuan, cewek umur 19 tahun pakai kaos adiknya yang lima tahun. berketat macet tuh kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Nah kalau orang India bening-bening ratu joda rombongannya, pusernya cakep-cakep. Nah bocah kampung, hitam, burik, Negaruk ngebul ya. Yeah. <laughs> Pakai celana celana wahai. Hah? Wahai. Ya yeah, dia mau begitu. Kalau Hawai dari paha ke betis itu Hawai dipakainya di pinggir pantai. Tapi kalau Wahai dari betis ngatas itu Wahai. Ngatasan lagi Hai Hai. Ngatasan lagi Aduh Hai. <laughs> ini kacau aja pakaiannya anak-anak kita ngeri Masya Allah yang laki rambutnya cakep dimerahin pertis kena kuah baso mana pakai anting bukan emas kawat mending antingnya cakep hadiah ciki ya naik motor dong ngetrek wow naik motornya ninja wow rr kenal potnya diganti mah racing itu kenal pot racing ada merek R9 itu R9, wuh yang keluaran sentul sama keluaran kemayoran, kerenan sentul itu kalau narik, terang rang 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 depan rumah nenek nenek, maghrib maghrib nenek nenek lagi sholat maghrib kaget dengar suara motor sampai salah baca doa, inna sholati wa suzuki wa yamaha, ini gara-gara naik motor udah, nih lu kagak jelas punya sekarang kenapa pak bu anak-anak kita nih anak muda tuh sifatnya hubbu taklif seneng niru yang dia tonton yang dia lihat pengen dia tiru itu sifat anak-anak ABG dulu saya masih kecil demen nonton film Batman habis nonton film Batman saya pengen jadi Batman ambil kain sarung ikat di leher lompat dari atas meja lari keliling kampung Batman engkau idolaku dulu sekarang zaman udah beda, bukan itu lagi tontonannya boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, wow, oh, cara ngomongnya, cara gaulnya, penampilannya, pakaiannya. Ngomongnya juga soal lah anak sekarang tuh. Oh, pegel dengerin dia ngomong. Mata melotot tidaknya keluar kalau ngomong. Allah, oh, gue wow. sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu, keles lo gue en. Eh. baba loh mau baba gue lain kan omong kagak jelas jangan begitu udah anak santri kagak pantas begitu mati sesuai kebiasaan kalau biasa ngomong begitu ntar mati jadi begitu masuk dalam kubur anak alai ditanya malaikat maro buka siapa tuhan kamu kasih tahu nggak ya ya anak alai itu Waman Nabi Uka. siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Anak alay malaikat marah eh masuk neraka lo neraka panas oh neraka panas cius terus gue harus bilang wow gitu ya ya Deh, santri tawa aja tawa bu tawa udah tengah hari mau ngapain lagi jangan salahin saya jangan salahin panitia apa berani-beraninya ngundang ustaz PA begini <laughs> Aduh. ada ya Allah ini satu semangat buat kita anak-anak muda bangga dong sekarang tantangan berat Kalau bukan dengan ilmu Apa yang kita hadapin ke depannya tanpa bekal ilmu Makanya ilmu itu hidup dengan ilmu bisa jadi mudah Dengan ilmu hidup jadi mudah Orang kalau udah ilmunya gampang Hari ini kita buktiin pakai ilmu Saya ngomong di panggung begini kenapa? Karena pakai ilmu Mana? Ilmu teknologi sound system Yang jauh bisa kedengeran Coba kalau nggak ada ginian Lecet tenggorokan saya pernah tablik akbar ribuan jamaah di lapangan saya ngecek son tes satu uh, dua bapak ibu yang di pojok sana kedengeran gak? nggak enggak ya berarti kedengeran ya orang dia nyaut kok kan PA itu jamaah saya nanya benar-benar yang di sana kedengeran gak? nggak enggak ya berarti kedengeran ilmu nih bikin hidup jadi mudah yang hari ini terjadi di luar negeri di Amerika bisa kita tahu lewat mana televisi tahun 50-60 nenek-nenek kita tuh engkong kita berangkat haji ke Mekah itu enam bulan pergi haji ke Mekah enam bulan naik kapal laut doang enam bulan orang udah pada lupa dia baru pulang kelamaan adanya ilmu teknologi Jakarta Jeddah pesawat uh 9 jam lebih sampai kenapa? ilmu bikin hidup jadi mudah orang ilmunya banyak kalau salah narok diomelin apalagi yang gak ada ilmunya mana buktinya? tadi kori kita Ustaz Darwin jangan kemana-mana setelah yang satu ini pinggiran ada tulisannya bersambung Lanjut ini, Bang. Sampai jam berapa? Sampai asar. Oh, tangguh. Sampai mati aja. Terus, nyampe mana tadi barusan ini, Bang? Hmm, ilmu. 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 orang biar ilmunya banyak kalau salah naro diomelin apalagi yang gak ada ilmunya tadi kori Ustaz Darwin Darwin boleh baca begitu kenapa kori tapi ketika jadi imam sholat itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi ini mentang-mentang kori -mentang internasional sholat jadi imam takbir Allah wakbar baca pateha bismillahirrahmanirrahim lemakmum teriak kelamaan lu mam kloso dan makmum biar kori internasional banget kalau lagi jadi imam tetap bacanya murotal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin murotal saya juga kori juga dulu sekarang jadi berubah jadi kuru Gak nah, juara kori tingkat RT saya nggak sombong pesertanya empat orang waktu itu yang ketiga nggak datang sakit udah begitu RT nya ngkong saya menang saya nih ya Allah orang biar ilmunya banyak salah naro diomelin apalagi yang nggak ada ilmunya makanya kalau kita ngaji ilmu ada ibadah jadi benar sekarang banyak orang nggak ngerti ilmunya cuma sekedar ikut-ikutan doang akhirnya ujung-ujungnya dia bangga orang lain salah dia doang yang benar akhirnya bisanya nyalahin mulu lihat sekarang masuk masjid masuk musola jujur bang sholat aja udah banyak yang kagak pakai ilmu masuk masjid sholat ada yang takbir ngawari tenaga dalam Allah Allah ada yang takbirnya keder Allah lu bayang apa ngetrek lu sedakap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampek. Salat kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Ada aturannya dong, Fiki ngajarin salat yang bagus, sedekap yang bagus, waadul yamin ala syimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki dengan perempuan berdiri dalam solat beda. Kalau perempuan solat kakinya rapet, laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki solat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet? Eh bener cius ini ada sesuatu yang ganjel. Perempuan solat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kesian adem, seriwing seriwing. Ada aturannya semua ini diajarin semua kita makanya ilmu ada saya pernah sholat di salah lain selesai sholat dipanggil saya bang saya mau nanya sama abang ada apa pak tadi sholat baca usholi emang kenapa pak baca usholi hukumnya haram waduh dalam mati ini orang ajakin berantem nih dia bilang baca usholi haram hukumnya kan kita kalau mau sholat sebelum takbir ngadap kiblat kan baca usholi dulu Usolli fadl maghribi salat rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap Allah. Sambil ucap Allah, hati kita barengin. Sahjaku saya salat maghrib tiga rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah taala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i biar tambah khusyuk. Yang kagak boleh bagaimana? Yang enggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar usolli maghrib ini yang kagak boleh lah udah takbir baca usolli terus yang nggak pakai usolli bagaimana pak ustadz ya nggak kenapa kenapa orang nggak baca usolli karena baca usali bukan rukun dalam sholat kita udah mau kepepet waktu maghrib langsung aja takbir Allah barengin niat dalam hati wa akbar Sah. bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh kita mau sholat nih ngadep kiblat sebelum takbir nyanyi Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu, rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu, tak sudi, tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Allah niat barang yang di hati Allahu Akbar menurut ilmu fikih sholat kita sah kenapa saya katakan sah nyanyinya sebelum takbir cuma masalahnya di mana masalahnya kita punya otak apa kagak masa kita mau sholat nyanyi itu masalahnya nih maka ini pentingnya ilmu di situ makanya anak-anak santri jangan pernah kita bosan ngaji terus ngaji ngaji orang ngaji nggak ada ruginya kumpul di pengajian di majelis dosa diangkat amin pahalanya luar biasa dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah seribu rakaat pernah sholat seribu rakaat boro-boro seribu sholat raweh aja niat jadwal imam mau oh, malam ini teraweh imamnya dia lama nih lama nih lama lama pindah pindah teraweh pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah seribu zanazah pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit seribu orang sakit pernah nengokin seribu orang sakit emang gak pakai modal minimal jeruk dua kilo bawa nih nengokin orang sakit gak bawa apa-apa sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin nih maka ini pentingnya kita ngaji kumpul di panji taklim di pesantren apalagi diajarkan kita diajarkan di sini mandiri kita diajarkan akhlak diajarkan, ilmu agama diajarkan. Kenapa? Hati-hati dijajah sekarang pemuda-pemuda kita. F yang pertama fashion, pakaian. F yang kedua food, makanan kita. Jujur makanan sekarang luar biasa beda sama makanan zaman dulu. Dulu makannya uli, dodol, waji, kerengginang, keringgining, kue cerorot, agar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Bebe makan sagon gak boleh ngomong, nyembur. Tuh makanan anak sekarang hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas di gegara semana kita. Tantangan berat, dulu orang tua kita galak tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah pak. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu. Lu keluar, kaki lu patah. Sekarang anak kita bagaimana mau dikoncin pintu? Filmnya aja lu, masuk ke kamar. Filmnya masuk ke rumah. Filmnya ada di handphone. Anak-anak sekarang lihat lebih gandung dengan handphone dengan gadgetnya apa yang dia nggak ada sekarang semua mensos punya ada Instagram ada Facebook Twitter itu kalau Facebook bu anak-anak ABG kalau Facebook kan mm, cik, cik. namanya aku selalu ciut begitu nama dia waduh bikin status dah galau kalau malam statusnya bikin status apa yang anda pikirkan di malam yang sunyi sepi ku goreskan pena di atas kertas yang putih Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, tak akan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. Ah! P.A. Udah. Ini. Udah kacau pak, godaan tantangan berat. Hiburan anak kita, passion. Dihajar lagi dengan F yang ketiga fashion apa uh, pakaian, ada lagi uh, food makanan, fun hiburan anak-anak kita. Sekarang tantangan berat, maka inilah santri harus menjadi to tolak ukur, jadi siap gantiin yang tua-tua, masuk terjun ke masyarakat. Kalau sudah terjun ke masyarakat, pesan saya cuma satu, jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Kenapa? Karena orang yang minta dihormati itu orang yang tidak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hargailah orang lain, jangan pernah kita minta hargai. Kenapa? Karena orang yang minta dihargai itu orang yang enggak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Kalian santri terjun jadi contoh di masyarakat, Ustadz Kiai bakal gantiin kalian semuanya. Kesian, masih cakep. Musola cakep, isinya aki-aki mulu. Yang ada aki-aki, yang aki sendiri, kan tahu sendiri perhatian, udah, udah tidak giginya. ada giginya anak adzan aki sebutan, yang subuh, sebutan, atolah iya sebutan, yang tidak sebutan, yang tidak sebutan, yang yang muda bagi tugas, yang tidak anak muda, enak Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah kalau ada ilmunya. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidupnya nggak kaku. Buktinya baca Quran pakai seni enak. Ustaz Darwin tadi pakai seni, seni tilawah lebih adem indah terasa. Baca solawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis lebih indah didengarnya. Coba baca solawat nggak ada lagu-lagunya, kurang enak kaku. Salatullah, salamullah, ala rasulillah kurang enak kalau pakai lagu enak sholatullah salamullah ala toha rasulillah eh, enak didengarnya Azan tadi itu di musola di masjid kalau nggak ada lagunya kaku Allahu Akbar Allahu Akbar kaget orang pakai lagu dong yang suaranya enak lagunya bagus jangan kayak bocah kampung saya Azannya bener lagunya salah lagu dangdut dibuat adzan. Menadzan maghrib orang pada dengar semua. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Hayya ala al Allahu Akbar ya. Dengan seni hidup jadi indah. Makanya luar biasa bang kita salut sama Bang Haji Roma Irama Bang oh, Haji Roma Irama luar biasa hidup pakai seni selalu indah makanya awet muda udah 72 tahun beliau orang yang cerdas IQ nya tinggi yang dia lihat yang ditonton langsung dihayalin jadi lagu tuh Bang Haji Roma hebat tulis ambil kertas ambil pulpen tulis jadi lagu jadi duit Oh hebat Bang Haji Roma ada anak muda ngetrek naik motor langsung dia terinspirasi jadi lagu rem tangan

ada orang nyolong pisang di kebun. Wah, ada yang nyolong pisang nih. Langsung dia bikin lagu terinspirasi, jangan ditebang. Huh, jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja, sudah susah, apalagi yang halal, jangan ditebang. Huh, jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Jadi ya, lagu. nggak percaya dia oh, cerdas bang Haji Oma makanya IQ nya hebat ya ribuan album ribuan lagu dia karang semuanya sampai temennya Haji Tatang tuh kemana-mana berdua sama Haji Tatang jadi lagu Haji Tatang dangdut Tatang dangdut Tatang tang 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 dangdut Haji Tatang jadi lagu hidup dengan seni indah dengan agama hidup jadi terarah orang kalau ada agamanya hidupnya terarah insya Allah aman maka anak-anak kita bapak ibu yang sebagai wali santri jangan kecil hati jangan pesimis anak kita masukin ke pesantren keluar jadi apa ustaz anak saya masuk pesantren entar keluar jadi apa jadi orang masa jadi kebo <laughs> iya dong orang ditanamin ilmu ilmu yang bakal jagain anak kita tapi kalau diwariskan harta anak-anak kita harta yang dia jagain Duit banyak, harta banyak, belum tentu tenang. Rumah cakep, bagus, mobilnya banyak. Rumahnya cakep keren, dijagain satpam. Tidur baru sebentar, ada suara dari atas, glotek, kaget, jekira maling nyampe. Enggak tenang, tapi orang yang berilmu, kiai, ulama, ustad, lihat rumahnya. Enggak ada yang dijagain satpam. Lagian juga maling tahu urusan. Apa yang kau colong, rumah ustad, kitab yang kau colong. Nih, berkah. Kenapa kita pengen anak-anak kita yang keluar dari sini menjadi anak yang soleh? Anak soleh, insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya pinter-pinterin orang tua, bu. Tanah udah dijual ngakunya belum. Tubuhnya pinter. Tanahnya itu-itu juga, suratnya dia bikin ada empat. Karena pinteran dapat warisan banyak kan? Adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkau dalam kubur ngomong lagi bu saya tegus lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya anak kita tanamin agama dulu. Kalau agama sudah mantep, insya Allah gedenya mau jadi apa? Ustad, anak saya masih kecil bakatnya main obeng mulu. Ntar gedenya jadi montir, montir yang beriman, ngerti agama. Tanamin agama dulu. Anak saya lain dari yang lain, pak Ustad masih kecil main kapal-kapalan mulu, pilot. Ntar gedenya jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya masih kecil mainnya tembak-tembakan mulu Pak Ustadz. Ya udah, gedenya jadi abri polisi, jadi abri polisi yang beriman ngerti agama. Ah, anak saya lain dari yang lain Pak Ustadz. Dari masih kecil korengan mulu. Nah, dokter itu dokter-dokter. <tuh -tuh> Insya Allah gedenya jadi dokter yang beriman ngerti agama. Alhamdulillah. Eh, ini bangga kita Pak. Banyak santri luar biasa. Kenapa? Karena cikal bakal penerus generasi yang akan datang, dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid. Umur 11 tahun dijadikan panglima perang oleh Rasul. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid? Umur 11 tahun, engkau jadikan panglima perang? Apakah kami-kami yang senior enggak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil yang muda-muda." Alhamdulillah ini enak nih kadang-kadang kita ngenes masih cakep yang ngisi aki-aki mulu yang adan aki-aki yang komat aki-aki baca Quran aki-aki solawatan nguras kolom, yang ngepel yang nyapu mukul beduk yang mati waduh kencang banget Masya Allah, ayo dah Kenapa? Generasi muda yang akan datang. Subhanul Rijalul God. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Hati-hati jangan sampai tergoda oleh buayan-buayan sekarang. Zaman zaman yang enggak benar. Luar biasa. Pengaruh luar dari dalam. Dihancurkan agama kita. Menghancurkan agama Islam gampang. Enggak perlu diserang umat Islamnya dengan cara jangan taktik mereka. Dia cari pakai politik, pakai cara hancurkan generasi muda kita. Lewat apa? Pertama, lewat makanan, minuman ini sekarang pengaruh pak narkoba sampai sekarang belum pernah hilang diberantas berantas di negeri kita udah anak-anak muda jangan begitu nggak pantas apa itu narkoba nari kolor baba nggak kena jadi pemuda yang agamis dinamis kreatif jangan jadi pemuda yang alkoholis ganjais bekais morfinis ntar kalau terakhir mau morfinis jadi mampuis kalau udah mampuis habis sudah jangan sampai kayak gitu ada anak kampung saya mabok anak muda si udin mabok pulang subuh jalan lima langkah mundur dua langkah enggak enggak jelas ditanya sama Pak Haji dari mana Din mau Pak Haji saya mau ke masjid lah emang Pak Haji doang mau ke masjid lah lu mabok Din emang apa Pak Haji orang mabok emang enggak boleh apa masuk masjid eh lu mabok jangan sebayang, tanya bener Pak Haji emang Pak Haji doang apa yang mau masuk surga saya kan pengen masuk surga nih anak si Udin mabok ditanya mau Pak Haji emang lu mabok apa kagak? Emang apa sih Pak Haji? Orang mabok? Wah, gue tanya dulu lo kalau bener kagak mabok. Subuh berapa rokatin? Ya, elah Pak Haji pakai nanya begitu. Subuh mau di mana mana empat rokat Pak Haji. Waduh, bener mabok lo Din. Pagi sana, lo. pagi si Udin. Pulang, jalan sempoyongan, ketemu sama teman si Amin. Dia tanya, dari mana lo Din? mau mau ke Musola nggak dikasih sama Pak Haji. Lo mabok? Emang apa sih Min, lu belagu banget samanya aja lu sama Pak Haji Kemudian kata mabok Emang gak boleh ke masjid apa orang mabok Eh orang mabok gak boleh sembahyang Lagu lu, lu mau ke mana Min Lagu mau ke masjid, gua mau sholat, mau, mau sholat Sekarang lu gue tanya dah Min Nanya apa lu, subuh berapa rokaat Min Lah gue yang waras lu tanya Subuh mau dimana mana dua rokaat Din Ya lu jangan ke musola dah Min Gue aja tadi yang empat rokaat diusir sama Pak Apalagi lu yang tibang dua rokaat tuang, ini kan PA nih bang nih. Udah nggak bener udah, makanya masya Allah generasi muda kita luar biasa pak. Kalau tantangan berat, godaan berat sekarang tanemin agama, akhlak yang mulia. Kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama dibangun bukan mall, yang pertama beliau bangun di Madinah bukan hotel, bukan apartemen, bukan kereta cepat. Yang beliau bangun adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Jangan kita bicara revolusi mental, revolusi mental sementara anak-anak kita enggak diajarkan agama. Tanamkan ilmu agama yang kuat, mantap. Nanam padi, rumput bakal ngikut. Berkah. Enak udah. Orang tua jangan kecil hati. Masukin anak ke madrasah ngaji lekar aja orang sekarang ogah oh, pak masukin anaknya sekolah doang dibayarin tuh SPP nya seragamnya aja bayar semuanya eh kita ngaji lekar di kampung ngaji Quran itu bocah Masya Allah pak bu datang kayak kebo pulang kayak kebo kagak dianterin iya emang usah ngarepin malam Senin malam Minggu pre malam Sabtu udah ngomong anak-anak oh, jangan lupa besok malam Senin bayaran yang gede 10 ribu, yang kecil goceng itu tunggu tungguin malam senin ngajar pak yuk, 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 eh hujan oh ada yang datang bocah air datang yang rajin bertiga tiga doang yang satu kita ajarin geblek banget yang satu udah nyender aja ngiler yang satu nanya mau nanya oh anak sekarang bu tanya kritis kritis pak masal nanya itu akal akalan doang pak ustad nanya nanya apa um, saya lagi sholat pak ustad terus kentut itu kira kira batal nggak pak ustad ya batal pak ul lu nanya pengetes gua Bukan begitu Pak Ustad. kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi enggak? Ya wudhu dong, masa enggak wudhu? Hmm, terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Ya basuh muka, nanyanya banyak. Itu inti pertanyaan saya sama Ustaz, enggak masuk akal Pak Ustaz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Bu, mau saya. Saya kagak jawab. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat? Lu jawab. Muka saya Ustaz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu nanya bikin darah kita naik aja nih bang sekarang banyak agama dikaitin akalnya doang nanya yang enggak enggak anak-anak kita sekarang kritis-kritis sok kritis, -kritis, so kritis. Ustadz nanya dong, nanya apa? E, saya ngirim fatihah buat yang meninggal dunia. Itu kira-kira fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz? Saya kagak jawab, Bu. Saya balik tanya, lu ngirim fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus fatihah yang lu kirim balik pulang nggak? Nggak mm, usah masa Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya orang aja kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Loh kita punya handphone aja ada pulsanya SMS nyampe. Itu handphone yang bikinan manusia. Apalagi Fatihah yang produknya Allah. Lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL. Apalagi Tri ya jarang nyambung. Si Mujan sinyal hilang. Tri nyambung saya rasem jengkol baru nyambung nih banyak orang PA nya sekarang kalau nggak percaya mati dulu saya kata gitu lu mati gue bacain patehan di atas kuburan kalau nggak nyampe balik lagi lo miss call dari dalam kubur Eh. Uh, okay, ini pentingnya kita pak Masya Allah Islam tuh enak hukum agamanya hukum Islam tuh gampang tapi jangan digampang-gampangin sekarang banyak orang kaitin akal-akalnya doang anak-anak tuh datang aja yang beti, -beti yang, yang mm, rajin nanya mau nanya oh so kita ceramah aja diprotes Pak saya ceramah nih anak-anak siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya buca letuk di belakang ustaz nanya dong kalau anak yatimnya botak bagaimana ada aja bu yang ditanya sama dia guru kita katanya udah hitung pori-porinya pak ul saya kata gitu aja udah oh, oh, harus begitu buca ya sekarang kritis-kritis loh. -kritis, so kencing kagak boleh ngadepin kiblat ya nggak boleh iya pak ustad eh besok kita kencing ya intip kan songong itu dia pak ustad kemarin bohong saya lihat kencing ngadepin kiblat ya namanya guru akalnya banyak iya emang gua ngadepin kiblat cuman punya gue gue takut ke kiri saya kata gitu aja udah guru dilawan ini udah banyak PA nya udah banyak ngaji kita ilmu ada Wah sekarang kalau kita nggak kuat-kuat bu anak-anak kita sekarang wah uh, tantangan berat maka saya pentingnya setitip saya sama ibu sama bapak wali santri ayo perhatiin anak-anak kita semua ma fil aba, fil abna yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak kalau bapaknya kalong anak kampret bapak nyolong anak nyopet jangan kecil hati apalagi ibu setitip karena ibu lebih dekat sama anak yang lebih sayang sama anak ma ma, ui nih. Ibu yang lebih dekat sama anak Luar biasa Kenapa emak yang lahirin Sebelum lahir bunting dulu Dapat dua bulan muntah tiap jam ngidam uang uang yang diminta yang aneh-aneh Tengah malam ngidam pengen Nyium pala Pala kereta Dapat sembilan bulan tambah kesiksa tuh emak tidur miring Kayak nomor tiga celentang kayak kubah masjid tengkurep takun jomplang tuh perjuangan emak nih anak-anak muda dengerin saat saat lahirin pilihan cuma dua kalau nggak hidup tuh mati perjuangan emak mulai sakit perut Ya Allah dicari lakinya aduh bang sakit bang aduh bang suami nyamperin dikit banget ngomongnya sabar aja neng emang udah bagian lu segitu doang emak kita diperiksa ke bidan pembukaan satu pembukaan dua pembukaan tiga sampai pembukaan sembilan enggak terbuka buka ya pok tuh pembukaan tiga aja pinggang belakang rasanya pegel panas tuh pembukaan tiga doang tuh keluar anak brolok katanya bu masa saya bunting anak keluar brol ke alam dunia masih sakit perih belum darah mas sambil ngerinti alhamdulillah anak gua selamat nggak ada ibu-ibu habis -ibu ngelahirin marah-marah pas keluar anak ada yang tunjuk gara-gara lu nih sialan lu kagak nggak ada saking sayangnya itu emak emak anak dimandiin, dibedong, ditimbang-timbang, ditimbang-timbang, disayang-sayang, dicanyiin sama emak anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Bapaknya padahal tukang ojek. Nah, biar bapaknya tukang ojek tetap anak raja lah. Enggak mungkin emaknya ngudang-ngudang, anak tukang ojek, anak tukang ojek. Enggak ada, tetap anak ra raja, raja ojek. <tuh> Makanya luar biasa dah emak. Makanya ibu lebih dekat sama anak yang lebih sayang sama anak emak ayo perhatiin punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun siapa emak bapak mah kagak bangun dengar bocah nangis siapa nangis bocah guinjak bocah guinjak bapak kurang laten tuh makanya ibu-ibu kalau kondangan acara muludan rajaban itu nggak pernah ketinggalan tas kecil ada tuh di bawah selalu tuh ada fungsinya ada kue talam nganggur comot pasukin ada kue pepe buntel ada pisang masukin semua buat siapa yo buat anak Oh, emak tuh nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Aneng, aneng, tayang buat emak. Makanya yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak rapi diurusin emaknya. Bener, bu? Dia kuli nyuci, dagang gado-gado, gede -gado, tuh anak. Tapi kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan, bapaknya kawin lagi. Bener, bu? Makanya emak luar biasa. Satu orang emak bisa ngerawat sepuluh orang anak. Tapi sepuluh orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang mak. Ini jadi macam-macam mama, mama anak muda. Ayo, um, orang tua, keramat kita, ibu luar biasa. Ditanya Rasulullah oleh anak muda, Ya Rasul, siapa yang saya hormati di dunia ini pertama kali? Ibumu, lalu siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, lalu siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu, ibu, 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 baru bapak. Ibu disebut tiga kali, bapak disebut satu kali ibu-ibu tiga bapak-bapak satu satu bapak ini hitung-hitungan bagaimana sih ini bu ibu yang ngitung saya ngikutin doang ibu disebut tiga kali bapak disebut satu kali ibu-ibu tiga bapak-bapak satu bapak doho iya benar tiga ibu masa satu bapak tiga bapak enggak ada Nih, Masya Allah, pentingnya kita, Pak. Bu, nih, ayo, anak-anak kita, jangan kecil hati. Kita kumpul di sini. Insya Allah, berkah luar biasa. Amin. Mudah-mudahan, anak-anak kita yang keluar dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Furqon, mudah-mudahan jadi anak yang solehin dan solehat. Amin. Ya Robbal, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, mudah-mudahan menjadi buah hati, belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah buat kita, biar kita anak-anak kita biar bisa paham ilmu agama orang tua meninggal dunia, dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita jangan mengejar cuma sekolah ijazah doang, ijazah sama dengan pekerjaan, kalau berarti gak ada dapat ijazah gak dapat pekerjaan, yakin ilmu agama akan membawa keberkahan maslahat dunia akhirat amin ya robbal itu yakinin ke situ, kenapa Nabi Allah Ibrahim pernah berpesan kepada anaknya, "Apa kata beliau, mata budu nabi, Bangdi hey na, nanti ketika aku enggak ada? Siapa yang kamu sembah? Yang ditanamkan iman dulu, tapi orang sekarang yang modern berfikirannya beda. Mata kulu nabi, eneng hey, ntar, Bapak kalau udah enggak ada, lu makan apa?" akhirnya apa sekolah sama dengan ijazah ijazah sama dengan pekerjaan kalau nggak dapat ijazah nggak pekerjaan artinya apa orientasinya perut doang maka kita bangga anak-anak kita di pondok pesantren diajarkan ilmu agama ditanamkan ilmu agama diajarkan ilmu-ilmu umum insya Allah lihat bakat anak-anak kita kita doain orang tua doain bu 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 Belajar berhasil ada tiga kuncinya. Yang pertama, anaknya harus rajin, benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, orang tuanya harus benar-benar ikhlas mendoakan anak yang sedang pesantren. Dan yang ketiga, gurunya pun bersungguh-sungguh mengajarkan anaknya. Anak-anak santri, insya Allah, kalau itu semua yang dikerjakan akan mendapatkan berkah. Selamat anak-anak kita, dunia akhirat. Diajarkan Quran, baca Al-Quran, ngaji di sini, ngaji jangan setengah-setengah latihan kiroat silahkan diajarin di sini hafalin lagu-lagu ajarin semua enak eh, jangan kayak bocah kampung saya po oh, bu masya allah ngaji setengah-setengah ngaji ula ula nyebut ula ika ula ula doang ula ula emaknya sampai kaget. ambil balok gedik tuh ula emaknya ketakutan ada ula iya jangan begitu lanjutin aja ini orang-orang ngaji uwa Uwak do, doang, uwak uwak wa, lah, walau kondangan, makanya jangan begitu ngaji semuanya, insyaallah. Apa yang kita niatkan di sini yang baik, yang jaba doa doa dari orang tua, doa dari guru berkah. Ingat ilmu banyak, jangan pernah kita sombong, hai anak-anak santri. Kenapa berkah ilmu? Nyari ilmu itu susah dan mencari manfaat ilmu kita susah, lebih susah lagi. Cari ilmu susah. Menjadi manfaat ilmu kita, lebih susah hormati guru kita, hargai guru kita. Insya Allah, kalau kita hormati guru kita jangan pernah menyakiti hati guru kita. Insya Allah, guru ikhlas Ridho dan kita minta akui bahwa kita sebagai santrinya sebagai muridnya dari guru-guru kita. Insya Allah, mudah-mudahan acara uh, khirusana ini nanti acara wisuda belum nih udah setengah satu ya karena perut lapar belum makan ya. Tadi dari tadi nyampe belum dikasih tawar-tawarin makan ya hmm, kasih kopi doang blebek perut saya dah dah doain. Dah, apa kapan kita kata ada ya, ya doain saya biar gemuk eh biar gemuk biar sehat ya Allah ini potongannya gamis ya doang begini bu kalau dibuka sama sama mau tiang tenda dah makanya saya dikatain atlet aduh usah tilek kayak atlet girang saya dikata atlet ternyata singkatan atlet antara tulang dan kulit ya Allah ini ya begini potongannya po oh, bu ya orang lihat saya jangan kan sakitnya sehatnya jangan nes saya apalagi sakitnya dah doain saya ya, dah Ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan-jangan diundang lagi. Jangan salahin saya. Ya dah, dah. Dah ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah minta kepada Allah Ibu, Bapak semua hadirin yang ada di sini para santri semuanya kita berharap sebentar lagi kita masuk Ramadan kita diberikan sehat walafiah, diberikan panjang umur, diberikan rizki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, kita doain semua yang sedang menuntut ilmu. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehat sehingga ke depannya anak-anak kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas amin ya rabbal alamin al-fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin Ibu Bapak hadirin jamaah yang berbahagia ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan banyak kekurangan banyak kesalahan di sini sih salah sini pasti banyak salah Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi ini saja yang dapat saya sampaikan jangan lupa anak pitik dimakan tikus ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada ya kalau ada ya kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya bukan ngingetin ngasih tahu doang takut kelupaan yang lagi repot dah nggak boleh ngomongin gituan sebenarnya cuma ngingetin doang bu nggak apa-apa saya di mana-mana ceramah nggak perlu amplop saya mah isinya juga nggak perlu saya nggak perlu isinya amplopnya nggak perlu yang penting jumlahnya dah tuh salah lagi ngomong dah ya elah elah jangan ngomong gitu pak Mali nggak boleh ah oh, dosa bu guru saya ngajarin kalau udah kiai ceramah minta dibayar dosa itu kiai kiai ceramah minta dibayar dosa lebih dosa lagi mengundang kiai kagak bayar itu yang saya ngeri dah itu kan dianggap dianggap bercanda ini mah dah ya ini mohon maaf ini ya dah dah da, ini aja orang kali dah kalau udah jarum yang patah jangan disimpan di dalam mangkok kalau udah kata-kata saya salah silakan laporin sama ahok ya ini saja mohon maaf akhir kalam ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh